Oke, kita taruh di sini guys. Pas banget di pasir-pasir guys. Kayak di episode pertama dia muncul ya kan. Let's go. Giant scientist. Ah, sumpah. Jadi kali ini kita bakalan lanjutin lagi nge-showcase add-on Skibidi di toilet nih guys ya. Dan akhirnya Mamang Telurman update add-onnya guys ya. Ini mohon maaf sih ya guys, sedikit telat ngebahasnya karena saya baru aja nggak sibuk gitu guys ya. Beberapa waktu yang lalu sempat sibuk gitu coy. Jadi kali ini kita bakalan lanjutin lagi nge-showcase add-on dari Mamang Telurman karena ini adalah updatean yang sangat-sangat saya tunggu guys ya. So sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa buat di like video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan buat kalian yang belum subscribe, let's go di subscribe biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya guys ya. Jadi tanpa lama-lama, langsung aja kita go videonya. Let's go. Oke, sekarang aku udah ada di Minecraft-nya. Wih, baru update nih guys. Minecraft 1.20.30 guys ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini itu aku udah ada siapin map-nya nih guys ya. Nah, add-on ini tuh versi 16.1 guys. Jadi buat teman-teman yang pengen download bisa cek di deskripsi. Langsung download ke channelnya Mamang Telurman guys ya. Dan di sini jangan lupa diaktifin guys ya setting eksperimennya. Kalau saya itu aktifin holiday upcoming beta APIs dan molang features. Lalu di bagian resource ini dia add-onnya guys ya, Skibidi Toy versi 16.1. Weh, udah ada nih. Kalian lihat lah ya, dari logo add-onnya aja guys udah ada si scientist giant guys ya. Lanjut ke bagian behavior juga sama, itu juga diaktifin guys ya. Kalau udah kayak gitu langsung aja di play Minecraftnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, di sini aku pengen ngasih tahu ke kalian sebuah game yang lagi aku mainin belakangan ini guys ya. Yap, namanya adalah Honkai Star Rail. Nah, buat teman-teman yang tahu Genshin Impact, developernya sama guys ya. Yo, the one and only HoYoverse guys ya. Nah, di sini itu kalian gak pernah dengar soal Honkai Star Rail. Ini game populer loh guys ya. Udah diunduh 80 juta kali sejak diluncurkan 4 bulan yang lalu guys ya. Gila boy, 4 bulan aja udah 80 juta player nih guys. Populer banget. Masa kalian gak tahu sih? Kalau masih belum tahu, sini aku kenalin. Yap, Honkai Star Rail adalah game fantasi RPG galaksi multi platform. Jadi di sini itu kalian bisa mainin di PC ataupun di mobile, dan dia juga cross platform. Bisa di-download secara gratis, kalian bisa mabar. Kalau misalkan teman kalian main di HP, kalian main di PC, bisa mabar. Jadi main bareng gitu. Sebaliknya juga bisa ya. Kalian di HP, teman kalian di PC, bisa mabar juga guys ya. Nah, game ini tuh bakalan dirilis di PlayStation juga. Jadi kalian bisa main di 3 platform guys ya. Cuman yang untuk PS5 bakalan dirilis 5 Oktober nanti guys ya. Sekarang belum ada cuy. Nah, kenapa kalian itu harus banget main game ini guys? Karena di game ini tuh ada 20 lebih karakter yang bisa dimainkan. Setiap karakter ini tuh punya karakteristiknya masing-masing dan kisahnya sendiri guys ya. Jadi kalian bisa mainin game ini tuh semi open world gitulah, kayak mencari peta harta, mencari teka-teki, menjelajahi kisah-kisah NPC dan mengungkap misteri dunia. Banyak konten yang menunggu kalian di game ini ya. Oh ya, di sini aku pengen kenalin karakter eksklusif baru yang bernama Fu Xuan guys ya. Nah, Fu Xuan ini adalah pemimpin dari divisi ramalan dan pemrosesan informasi dari Division Commission Sunzu Lufu. Nah, Fu Xuan ini adalah karakter tipe kuantum dengan pad Persuasion. Kekuatan utamanya adalah melindungi rekan tim. Dia dapat mengurangi damage yang diterima dari seluruh rekan tim, dan dia bisa menanggung sebagian damage rekan tim. Gila coy, ini cewek pelindung guys ya. Fu Xuan adalah karakter support tipe pengurangan damage yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan musuhnya kuat banget, dibantu sama Fu Xuan langsung guys, nggak berasa guys, auto strong ya. Nah, selanjutnya ada Link. Link adalah karakter Pet the Abundance dan memiliki elemen kuantum guys ya. Karakter ini berfokus sebagai healer di tim kalian. Nah, tadi pakai Fu Xuan kalian ngurangin damage. Terus kalau misalkan ada kena damage-damage sedikit, bisa langsung di heal sama Link. Wih,
mantep juga kombinasinya ya. Nah, di versi 1.3 ini juga menghadirkan gameplay terbaru guys. Namanya itu Simulated Universe. Oh ya, jangan lupa juga buat login selama 7 hari untuk mendapatkan 10 Star Rail Special Pass secara gratis. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja download Honkai Star Rail dengan link download yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga pakai kode random ini untuk mendapatkan 50 Stellar Gem. Kita lanjut lagi ke videonya. Let's go! Oke, jadi langsung aja guys ya. Di dalam chest ini udah ada semua item-item spawner yang bakalan kita lihat di updatean kali ini guys ya. Let's go. Ini nggak begitu banyak sih updateannya ya. Walaupun nggak banyak, tapi ini add-on updatean yang sangat-sangat ditunggu guys ya. Setelah sekian lama kita nggak dapet mobs-mobs gede gitu guys ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, untuk Skibidi Toilet, sekarang yang versi normal ya, itu udah nge-spawn random guys ya. Jadi nggak bakalan langsung nge-spawn yang putih biasa itu, tapi bisa juga muncul yang versi warna hitam, yang polis gitu guys ya. Pokoknya macem-macem lah, random guys ya. Pokoknya kalau kalian pakai spawner Skibidi Toilet ini guys, nih kita coba spawn ya. Nah kan, beda kan? Toilet yang warna hitam kan? Tuh, yang polis. Nah, yang polis lagi. Tuh. Nah, ini yang putih guys. Tuh, kayak gitu guys ya. Untuk update di bagian telur Skibidi Toiletnya guys ya. Pokoknya yang toilet biasa gitu. Lanjut ke Plunger Cameraman. Wah, ini Plunger baru juga di update guys ya. Tapi bukan update yang dia udah pakai kendaraan glitch guys, melainkan update dari segi animasi guys ya. Dan juga teksturnya itu tuh dibuat makin lebih mirip kayak di series Skibidi Toilet guys ya. Wih. Nah, dia juga ada animasi itu guys. Animasi di episode Camera Woman muncul itu loh. Tuh. Gila, keren banget guys ya. Solo versus squad bisa guys ya. Kalau Plunger ini coy. Wih nih, tuh. Langsung guys, auto rata ya sama Plunger ya. Oke, seperti itu guys untuk updatean Plunger. Nah, ini saya yakin memang telur main bakalan nonton video ini. Jadi saya bakalan coba nge-request nih guys ya. Siapa tahu memang telur dengerin request saya ya. Karena Plunger baru aja dapat kendaraan glitch toilet. Siapa tahu nanti memang telur main bisa ngebuatin updatean itu guys ya. Kita tunggu aja nih guys ya. Lanjut everybody, kita ke mobs yang berikutnya ya. Di sini ada Spider Speaker. Nah, untuk Spider Speaker ini tuh saya udah pernah lihat di add-onnya Mamang Goji guys ya. Itu ada efek sonic boomnya gitu loh ya guys ya. Kita bakalan coba lihat versi Mamang Telur Man. Wih, gila keren banget dari teksturnya, animasinya juga guys. Kalau kalian nonton seriesnya, kalian pasti tahu lah itu animasinya mirip banget ya. Kita bakalan coba taruh di sini toilet-toilet guys. Nah, tuh. Wih. Ada yang bentuk musik gitu ya, sonic boomnya ya. Wow, keren guys, ada efek meledak juga ya. Tuh guys, kayak gitu guys, untuk mobs baru ya. Ini baru aja nih guys, ada di update kali ini ya. Tuh, untuk Spider Speakerman ya. Oke, kita lanjut everybody. Di sini ada Speaker Woman. Nah, untuk Speaker Woman saya sudah pernah lihat dari add-on lain, cuman itu bentuknya masih kurang guys ya. Kita bakalan coba lihat yang versi Mamang Telur Man ini gimana guys. Let's go. Woi, salto dulu. Ada animasinya. Sama kayak di episodenya guys ya. Widih. Keren banget Speaker Woman-nya dibuat gini guys tuh. Untuk bentuknya juga guys. Kalian lihat ini mirip banget ya guys ya. Damn, ada efek sonic-nya juga guys. Jadi kalau kita di dekat dia bakalan bisa mental cuy. Tuh kayak gini guys. Kita lihat nanti kalau dia ngebasmi toilet ya guys ya. Tuh, ada efek soniknya ya guys ya. Lanjut coy, kita bakalan coba taruh toilet di sini. Woi, dibanti dengan cara ditendang dan salto guys ya. Wih, langsung kalah. Ini ada pengawalnya guys ya. Oke, kita bakalan coba agak jauh sih jaraknya ya. Ini Speaker Woman. Tuh, langsung salto guys, baru di spawn ya. Tuh, kita lihat dia ngelawan toilet guys. Ini disaltoin guys ya. Semoga di next update bakalan ada. Wih, gila sih kalau ada itu guys ya. Oke, lanjut Astro Toilet nih guys. Akhirnya ada di add-on Mamang Telur Man guys ya. Let's go. What?
Sumpah. Ini emang bener-bener kayak di convert. Wih tuh efek serangannya dia guys, dari si Astro ya. Wah kebakar guys. Nah ada Plunger juga guys. Kita lihat Plunger nyerang Astro guys ya. Tuh. Gila sumpah Astronya mirip banget cuy. Aku bakalan coba taruh di sini dah. Di situ malah rusuh dia guys ya. Nih Astro Toilet. Sumpah ini mirip banget. No debat. Ini teksturnya 1000/10 guys. Gila. Wajib sih guys kalian download ini ya kalau kalian suka Skibidi Toilet di Minecraft guys. Damn. Mirip banget coy. Dari animasi gerak-geraknya juga guys kayak begitulah ya kan Astro ya kan. Tuh. Oke, kayak gitu guys untuk Astro Toilet ya. Kita lanjut ke Astro Detainer. Oh, ada juga guys ya si Detainer ditambahin coy. Duo brother nih, let's go. Wow. Let's go. Keren banget sumpah wheelnya nih guys. Kalian lihat di bawah sini. Itu muter loh guys ya. Damn. Sumpah sih. Gak ada obat sih kalau mau nonton main ngebuat Eton Skibidi Toilet guys ya. Mirip banget coy. Oke. Final boss kita bakalan lihat Giant Scientist. Wih, gimana nih guys? Giant Scientist guys ya, langsung aja. Harusnya sih bakalan besar guys ya. Wih, kalah lo yang lain tadi guys ya. Lawan Astro. Oke, kita taruh di sini guys. Pas banget di pasir-pasir guys, kayak di episode pertama dia muncul ya kan. Let's go Giant Scientist. Ah, sumpah. Gila, mirip banget coy. Waduh. Sampai hening dong. Headset saya. Oke, oke. Kita bakalan coba hit, guys. Kok dia enggak ada ngomong kayak pokoknya di episodenya itu lah, guys ya. Kenapa enggak ada bunyi ini, guys? Oke, kita coba taruh lagi, guys. Nah, ini dia, guys. Untuk Giant Scientist guys. Sumpah ini mirip parah guys. Damn. Gila menyesal loh saya telat ngebahas Eton ini guys ya. Keren banget coy. Sumpah. Gila. Itu tadi guys untuk Giant Scientist ya. Ini kalau misalkan saya temuin sama duo Titan gimana nih guys ya. Biarkan duo Giant Scientist di situ guys ya. Melawan duo Titan nih. Kita ambil Titan Cameraman yang versi upgrade. Dan juga Titan Speakerman yang upgrade. Nah, let's go guys. Let's go, let's go, let's go. Kita bakalan lihat perang antara mereka. Astro kalau mau ikutan boleh, nggak apa-apa ya. Kita biarin aja guys. Biarkan duo Titan ngebasmi ya. Tuh. Battle mereka guys. Gila coy. Sumpah. Speakerman upgrade mode terbang. Eh bang, bantai bang. Dempas tuh. Sampai guys. Pile-pile blok-blok ya. Terbang-terbang coy. Ini ada Astro juga nyerang dari samping. Ih kalah. Titan Cameraman guys. Gara-gara Astro kayaknya ya. Astro ini walaupun kecil gini guys, dia kuat guys ya. G-Man aja mau dilawan sama dia guys. Kalah satu cuy. Let's go. Satu lawan satu nih. Siapa yang bakalan menang? Antara Titan Speakerman Upgrade melawan Scientist Toilet. Wah. Menang! Speakerman Upgrade. Team MVP kali ini Titan Speakerman guys ya. Apakah nanti di episode yang bakalan kita lihat, mereka pasti bakalan battle sih guys ya. Yang bakalan memimpin juga Titan Speakerman. Gila. Oke, jadi itu tadi untuk semua yang ada di updatean kali ini guys. Kalian komen di bawah bagaimana menurut kalian ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat di like, di subscribe. Jadi ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Adios.